Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to Hell Let Loose. Gue pengen mainin lagi nih game perang. Buat kalian yang gak tahu, udah video yang ketiga kalau gak salah. Karena sebenarnya gue sebelumnya juga pernah mainin. Ini video ketiga buat Hell Let Loose, oke? Okay? Jadi kita akan main aja langsung perang. Karena ini mainnya cuma perang doang cuy. Dan kenapa gue suka main game ini? Karena mati gak masalah buat di game ini cuy. Mati itu bukanlah akhir dari segalanya cuy. Bahkan kalian mati itu gak ada ngaruhnya cuy. Karena kalau kalian mati justru kadang-kadang bisa jadi strategi. Karena kalian bisa nge-spawnnya bisa di dekat musuh jadinya kalau kalian mati. Bukan maksudnya kalian harus mati terus di game ini, kagak. Tapi maksudnya bisa jadi strategi, tergantung yang mainnya. Kalau kayak gue mati, ya mati aja terus, kagak ada strategi sama sekali. Oke, ini dia, dan gue bikin unit gue sendiri. Nama unitnya Dog, anjing. Dan kita akan shut up, gue lagi ngomong. Dan kita shut up, gue lagi ngomong. Dan kita akan spawnnya dari sini aja. Kita spawn dari sini, oke? Deploy langsung. Dan kalau gue bikin atau gue bikin unit baru, gue jadi commander biasa, jadi ketua. Dan gue bisa ada mim. Cuy. Wait, bro. Gua ditinggalin anjir, gua udah ngomong anjir. Nih ada mim yang ini, bisa dibawa gak mim? Bisa gak? Enggak, gua cuma bisa nembak doang kah? Gua gak bisa bawa kendaraan ini ternyata. God damn it, keluar. Cara gua keluar gimana ini? Gua pengen keluar dari mim. Gimana cara gua keluar? Oh ini dia. Oke, keluar. Oke, di mana teman-teman gua pada di mana cuy? Perangnya pada di mana anjir? Gua udah keserah tembakan di sini nih. Tapi gua kagak ada tanda teman gua. Harusnya ada tandanya loh. Kratos, kannst du reden? Servus. Servus. Wait, I can see where you guys. Sprechen, wenn du möchtest. I cannot see where you guys. Where are you guys? Oh, verdammt. Aber Kratos möchte bestimmt einen OP setzen. Gua rasa gua main sama orang Jerman beneran, anjir, gua kagak ngerti dia ngomong apaan. Ich wollte gerade sagen, jetzt will er keinen setzen. Gua kagak ngerti lu bahasa apaan, anjir, bahasa Inggris. Gua gak bisa bahasa Jerman. Gua bakal kaget tuh perang ini mana anjir, bisa ada tandanya. Ini kagak ada tandanya. Bisa genug gar nicht im Moment. Ah, shut up. Gua kan udah jawab mereka pakai bahasa Inggris anjir, mereka kagak jawab pakai bahasa Inggris ke gua. God damn it. Gua masih jadi commander tapi pasukan gua semuanya orang Jerman anjir. Gua rasa mereka ada ngata-ngatain gua dah, tapi gua kagak tahu, gua kagak bisa bahasa Jerman masalahnya. Tapi gua ngerasa mereka ngatain gua dah. Karena gua jadi ketua gitu loh. Tapi gua kagak kerja yang bener. Oh, ada yang nembakin gua. Ada yang nembakin gua. Gua gak tau tapi siapa yang nembakin gua. Wow. Ya, die haben mana tuh yang nembakin gua? Oh, pantai belakang anjir. Coy, gua juga kalau misalkan kagak mau ya kagak perlu jadi commander juga, gua kagak mau jadi commander anjir. Tadi udah penuh masalahnya. Kagak bisa masuk ke unit mana-mana gua. Ya, die kommen alle über den Kartenrand über 8 und 7. Ah, damn it, gua gak ngerti lu pada ngomong apa anjir. Sumpah aja. Ah, pantai, gue panik anjing. Gue lagi lari, gue panik. God damn it. Ja, ich geh mal unten am Kartenrand zum Schauen. Ja, unten gab es einen Freitrock. Kann ich wohl nicht angehen. Kenapa kalian gak ada yang ngomong bahasa Inggris? Weil das sind ja schon etliche, was da kommen. Ah, shut up. Gue usah kopo-toko-pono-bonom. Mati, let's go. Oke. Okay. GG gua. Baru ngebunuh satu. Wah, pantai. Wah, anjing. Ya, gua ngebunuh satu, gua dibunuh pakai tank. Kaget gua tiba-tiba itu tank. Oh, depan mata gua anjir. God damn it. Oke, di mana nih musuhnya anjir? Player bot centrum Shaolin. Ya sampai tiba-tiba depan muka gua lagi anjir, dua kali depan muka gua. Tapi yang kedua kalinya gua menang sih sengaja. Gua bunuh dia. Ada di sini kah? Nope, gue gak ngeliat. Wah, damn it, anjir. Ayolah, gue di posisi paling enak itu. Anjir. Gue di dalam rumah. Dia di bawah. Kenapa dia bisa ngeliat gue sih? Kalau gue jadi dia, gue suka kagak ngeliat gue ada di mana musuhnya. Gue udah bisa ngeliat gue. God damn it. Mampus kau. Oh, come on, baby! Come on, bapak! Buset!
Gue udah down tambah lagi di bom anjir. Pada dendam banget sih. God damn it. Anjir pada GG itu gue tanpa aim coy. No aim. Gila. No scope. Anjir anjir. Bomba geht auch mit drüber. Okay, pass auf. Gambler genau da hinten. Ah, shut up, gue lagi nembak, kocak, jangan ngomong. Kena tadi tuh. Mati deh. Ya, cupu kau. Gue tibek lu. Gue menyenak lu. Hah? Menyenak lu, hah? Hah? Gak usah melotot ngeliat gue, gak usah melotot ngeliat gue, gak usah melotot ngeliat gue. Menyenak lu. No aim coy, no aim, no scope, no scope. Anjir! Ayolah, cuy. Gue ngebunuh, dibunuh, ngebunuh, nah, dibunuh, ngebunuh, dibunuh. Ayolah. Nice, tapi gue sengaja lumayan banyak hari ini. Ini sih di video sebelumnya gue udah ngebunuh gak sih? Kayaknya ada ya, tapi dikit. Ini gue main 3. 3 apa berapa ya? Enggak tahu udah gue lupa. Eh, jujur gue bangga cuy sama hari ini, cuy. Sama pertandingan gue hari ini. Tidak terlalu buruk. Iya, iya, semuanya ngomong, semuanya ngomong. Semuanya ngomong. Wah, cupu kau, cupu kau, cupu. Ah, cupu kau. Ah, ayolah cuy, goddammit. Oke oke, kita harus balik dulu, kita harus balik dulu cuy. Kita harus balik dulu dekat base kita karena kita udah mulai jebol nih, udah jebol. Kita harus ngejaga cuy. Oh shit, balik! Itu tank musuh kocak, balik! Musuh bukan sih? Eh musuh musuh. Kita bom, kita bom, kita bom. Rasakan ini nak. Awas kocak. Charlie kan. Ini musuh ini. Kan gua udah bilang itu musuh. Gua udah bilang itu musuh, cok. Dan gua ya sih jadi ngebunuh teman gua sendiri, tapi itu musuh, cok. Dan kita cuma bisa pakai bom. Bukan salah gua, oke. Okay? Gua jujur merasa bersalah sih sedikit, tapi gua rada kesel juga sama dia anjir. Orang itu musuh. Oke, gue bom. Karena kalau temen ada tulisannya temen, siapa yang lagi naik gitu. Jalan, jalan, jalan. Oh, sopir lo alasim. Ini kita tentara macam apaan sih, anjir? Ngelewatin gitu, no, nggak bisa. Hancur gak tanknya? Hancur kan? Baru hancur. Mati nggak? Ada musuh yang mati di situ nggak? Harusnya ada sih. Anjir, gila. Gue lagi jalan anjir muka arah musuh. Musuh persen matanya pada tajam banget deh. Kalau gue tajam anjir mata gue. Mata gue tumpul. Mana mereka? Dia udah nembak gue tapi gak tau warnanya kemana. Dia di rumah kah? Kat, debet di rumah kah? Di rumah kah? Gue gak tau arah musuh dari mana anjir. Mampus kau dek. Ini adalah taktik. Taktik perang. Doc, was ist denn mit der Garni, die bei dem einen Spot ist? Charlie Mark, habt ihr die Taktik Prangu! Kaka! Die wurde zerstört, ja. Goddammit! Wah, anjir ada yang di dekat kita ternyata, cok! Goddammit! Ayolah, anjing! Itu udah... gantian! Dendam gua malu, cok! Mati lu sekarang, Kang! Rasakan dendam Zio Pelet! Hai, dadah. Cupu kau, cupu kau, cupu kau! Mati ga lu? Gua udah mati, kagak dia masih bersuara, anjir! Fuck, what the fuck, what the... temennya dateng, anjir! Temennya dateng! Temennya dateng kan, bukan dia hidup lagi? Ya ga sih? God damn it, anjir lu! Lu kagak berani buy one sama gua buat temen! Ya. Buset, kenapa tuh deh? Lagi ngusan kah? Mana sih gua ga ngeliat musuhnya dah? Kayaknya mati deh. Kayaknya mati deh, gua nyoba ngeliat anjir, kayaknya mati deh. Gua masih jadi komandan tapi kagak bisa ngobrol sama unit gua anjir. Kalau pakai bahasa Inggris gua masih bisa dan mereka ga pakai bahasa Inggris juga masalahnya. Wah anjir gila, gua sampai jungkir balik gua ketembaknya. The fuck. God damn it. Woo, let's go cuy. Gua ngancurin outpost musuh sekaligus gua ditembakin. Gua ditembakin bantai, gua ditembakin bantai. Mana nih? Gua sengaja ngancurin outpost musuh jadi musuh enggak bisa spawn di situ sengaja.
Tapi gue ditembakin lagi sama temennya. God damn it. Anjir, gila. Cuy, sehat cuy. Hey Kratos, willst du mal einen OP setzen? Das wäre nett. Lu ngomong, vorne, sumpah gua gak bisa bahasa lu, okay, sumpah. Mati kau. Oke, okay, oke, okay. Gue yang mati. Gua mati ntar lagi. Ah, damn it lo. Cuy, obatin gue itu ada ke NIRPS. NIRPS, obatin gue cok. Lu medic. Cuy. Gue harus pasar, oh, oke, okay, dia mati juga. Hilang tiba-tiba. Gue denger berapa kali mereka manggil gue gitu loh. Mereka manggil nama Steam gue, Kratos. Gue denger. Tapi masa gue gak ngerti. Gue gak ngerti bahasa lo. Kalau juga bisa bahasa lo cuy. Sumpah demi Allah. Sumpah ya. Kalau juga bisa bahasa lo. Ya. Ah, kalah kita. No. Ya gue rasa gue harus nyari server yang mungkin mereka pakai bahasa Inggris deh gue rasa. Gue gak ngerti mereka ngomong apa sama sekali, sumpah gue gak ngerti. Oke, gue masuk lagi cuy. Tapi masalahnya gue dapetnya server Asia. Dan kayaknya mereka bahasa Tiongkok, kayaknya gue gak yakin. Susah Cungnya. Itu apa tuh? Susah Cungnya? Itu apa tuh? Gue gak tahu. Gue di situ, oke. Karena gue nggak nemu yang sengaja bagus ininya apa namanya pingnya. Jadi gue mending ini aja, oke. Supaya nggak patah-patah. Dan gue jadi ini, jadi Rusia gue, Soviet Union. Oke. Dan gue jadi medic. Return to combat. Taruh, taruh kocak gue baru spawn. Return to combat dari mana, anjir? Baru jalan dikit gue. Nope. Nope. God damn it, ayolah gue nembak otomatis. Gue nembak apa? Gue nembak tembok bukannya musuh, anjir. Dua kali tembakan. Dan itu rifle, gue bejebat rifle, sumpah aja. Karena reloadnya lama banget, gak reload sih. Tapi sekali tembak langsung kretek, tembak letek. Apa sih anjir, lama bet. Mati gue jadinya. Are you serious? Timbia Wilson. Are you serious? Gue yakin itu gue bukan ditembak sama musuh. Itu gue tembak sama temen gue tadi tuh. Dikocak anjir. Oh shit. Apa gua nyangkut anjing? Apaan sih? Masa gua bisa nyangkut? Ayolah. Itu duduk musuh itu gua lihat. Itu jalan. Tangga ya deh, tosok. Oh kena bom dia. Ah itu pernah kill gua itu. Kena bom dia. Ya tapi kita mau menang cuy. Kita udah mau menang. Eh bentaran doang sih gua. Karena musuhnya nggak ada yang jaga base-nya, anjir. Oh, kalian lihat di peta tuh. Gila. Nggak ada yang jaga base musuhnya. Gue jauh banget lagi buat nyampe base musuhnya, anjir. Ini gue menang sebagai musafir udah ini. Eh, menang! Bentar banget, anjir. Ya, seenggaknya menang lah. Alhamdulillah. Nah, karena tadi cepet banget. Gue rasa gue sekali lagi, dan... Jadi cepet banget anjir yang itu. Udah gue masuk tengah-tengah. Dan udah pengen menang masalahnya tadi emang. Ini kita coba sekali lagi. Oke, dan sekarang kita jadi Jerman cuy. Kita jadi Jerman, oke. Dan aduh gue pengen buat. Eh tapi gue bisa jadi officer anjir. Bisa gitu? Bisa, gue bisa. Wah, oh kita udah mau kalah lagi cok. Kayaknya udah pada cabut deh. Soalnya udah mau kalah anjir. Tapi masih bisa ini, kita masih bisa pertahankan ini. Gue yakin kita bisa cuy. Gue yakin. Dan gue sebagai commander lagi gue. Mati lu, oke. Oke. Gue di ini, gue di daerah musuh ini. Gua harus bikin tempat kita spawn. Ini kayak cocok nih, cocok kayaknya cocok nih. Oke, kita bikin spawn di situ. Sengaja. Kita tinggal pertahanin daerah sini aja dulu, cuy. Pertahanin daerah sini dulu. Kena nggak tuh? Gue denger suara helm. Ah, pantai. Gue denger suara pantai. Gue denger suara helm anjir. Harus kena kepala itu. Gua rasa gua tau dah di mana mereka spawn. Kalau gua bisa hancurin tempat mereka spawn, kita bisa ngambil daerah sini nih. Ah damn it, gua nembak itu yang di depan belakang lewat. Ah gimana sih ngomongnya? Gua nembak belakang yang tadi gua tembakin, gua ditembak dari belakang. Kayak gitu, ngerti gak kalian?
Damn it. Gue tau itu tempat spawnnya, gue rasa. Ah, damn it, tempat spawn kita juga dihancurin lagi. Ah, sial. Anjir, tembakin lagi gue kagak lihat di mana. Ah, dikira gue mati enggak? Kayaknya dia ngira gue mati deh dengan nembakin gue lagi. Oke. Okay. Gue kagak lihat di mana nembakin gue, anjir. Mampus lu. Mereka spawn di sono no. Please. Come on. Oke. Okay. Please. God damn it. Dia lemparin gue bom. Oke, gue dilemparin bom. God damn it. Oke. Gue di got dulu lah bentar. Isi darah. Tadu. Kapan gue bisa masuk ke sana aja? Kita bisa ngancurin tempat spawn mereka itu. Anjir! Kena bom gue. dikit lagi bisa itu. Masa juga harus buru-buru karena takutnya nanti banyak yang spawn di sana juga musuhnya. Kalau banyak yang spawn di sana, susah lagi buat kita ngerebutnya. Oh, itu musuh anjir, gua kira itu. Anjir. Oke. Berarti kita jebolin ini, cuy. Kita jebolin, cuy. Let's go, cuy. Oke. Gimana cara kita masuk ya? Rame banget anjir. Oke. Gua masuk. Oke. Okay. Ah, damn it. Apa ada yang dari belakang? Ada yang dari belakang, cuy. Ayolah. Gua kira belakang ada yang nge-cover anjir. Mampus lu. Huh? Mampus lu. Huh? Ah, damn it. Ah, kalau nggak ada teman gue itu, gue bisa ngumpet anjir. Ayolah, nyesek rasanya setiap gue habis ngebunuh terus gue mati, habis ngebunuh mati itu nyesek dong. Tapi gila sih, tadinya sini nih kita nggak ada area sini nih. Sekarang kita punya area sini. Dan sekarang udah makin maju terus, cuy. Gue bilang juga apa, bisa menang, cuy. Bisa menang ini. Let's go, cuy. Gila hancur itu apaan? Gak tau gue hancur apaan. Kita dapat nih area ini nih, bisa lagi nih, dikit lagi. Yoi, Brick Factory has been captured. Let's go. Kita dapat 3 poin, cuy. 3 poin lawan 2 poin. Let's go, terus tembakin terus, cuy. Gua sebagai komandan tim, bukan komandan perang ya, tapi komandan tim doang. Bisa ini kita menang. Damn it, gue meledak. Ayolah. Gue lagi semangat-semangatnya, anjir. Dikit lagi. Itu butuh 2 area lagi buat menang, cuy. 2 area lagi. Dikit lagi, udah mau menang, anjir. Sumpah, waktunya udah mau habis. Kita menang karena waktu habis. Tapi gak apa-apa, cuy. Yang penting kita menang, cuy. Wah, anjir. Gila, meledak semua di sini. Anjir. Let's go, menang. Let's go. Gua tau juga apa, cuy. Bisa menang, gua. Tapi itu dia buat Hello Plus hari ini. Oke, gua harap kalian terhibur videonya. Gua mohon maaf kalau misalkan ada omongan gua yang kalian kurang suka atau cara main gua yang kalian kurang suka. Gua cuma berusaha menghibur. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.